tahun, akhir 70 tahun langsung jadi kerop. Jadi debit air yang masuk tidak sesuai dengan debit air yang keluar, karena timbulnya pendangkalan sungai batang serangan ini. Ini sudah berturun sampai 10 tahun sampai sekarang. Belum ada lagi sifatnya sungai ini akan mau dikerok. Ketika memang ini tidak ingin banjir kembali, bosnya dikeroklah sungai Petang Serangan ini. Jadi itulah harapan kami sebagai masyarakat Tanjung Pura. Senantiasa setiap 5 tahun sekali atau 3 tahun sekali banjir besar, ya kami dampak seperti ini, Pak. Mana air besar ini pun karena ditutup tuh. Ada beberapa tempat yang ditutup karena aliran air yang masuk ke daerah desa. Jadi sampai kapan kami harus bertahan seperti ini? Jadi harapan kami ya sebagai warga masyarakat Tanjung Pura, maulah pemerintah daerah untuk mengerok sungai ini dengan janji-janji dulu, karena bakal mau dikerok. Ini sudah berapa hari nih air menggenangi pemukiman warga? Ini Pak, datang musim penghujan dari mulai bulan 11 sampai bulan 12. Yang terparahnya ini, di dalam satu minggu ini ya, dari mulai hari Sabtu kemarin sampai hari Minggu ini. Makanya ketika hujan di hulu, pastinya menampung di daerah hilir, karena tidak ada lagi tempat penampungan air. Masuk, maka pasang laut, maka masyarakat yang menahankan air sangat banjir saat ini, Pak.